So kita nak pergi breakfast. Ada Nasi Haris, ada Jak, ada Razrik, ada Jarib, ada Jongga, ada Todd dengan kawan Nasi Haris. Aku lupa tanya nama dia. So kita nak pergi ke Pawit Moon. Nanti traffic light depan ni terus, lepas tu U-turn tau. Sebab kedai dia belah kanan. So masing-masing semua dah siap. Kita nak pergi ke Pawit Moon. Tadi kita sampai awal sangat. Pawit Moon tutup lagi. Razmi tu cakap sorang-sorang. Dah apa yang dia borak tu kan. So siapa orang tanya malam, say hi. Siapa yang belajar dekat UC, say hi. Eh, dah ramai lah. Kita berhenti depan tadi. Tu lah. Sayang sekali Sepul tak dapat nak join. Sebab ini sebenarnya plan dia tau, nak datang ke Imun ni. Tapi nak buat macam mana kan, dah dia masuk wad kan. So kita akan teruskan juga datang ke Imun. So tadi kita orang sampai Pau Imun tutup lagi. So ni dah buka. Ngamah. Kira ngamah. Okay, so yang dekat sini yang kapcai cuma aku je dengan Jak. Yang lain masing-masing pakai laju. Masing-masing semua pakai 250 ke atas. Hai semua. So Jak, ada Todd, ada Jarib, ada Jongga. So okay, weh, jumpa lagi weh. Okay. So Nasi Haris dia nak gerak dah. Sebab dia ada hal katanya. So masing-masing pun nak gerak. So Nasi Haris dia tak dapat join sebab dia nak balik. Dia ada hal. Inilah motor yang korang tertunggu-tunggu tu kan. Lembu. Nanti dia cakap motor dia motor lembu dia cakap. Gila lah. Bapak besar dia punya Ezra weh. So selesai makan-makan dekat Imun. So ni Imun. Nampak Imun. So dia orang semua makan kat sini. So kita dah nak gerak. So next destination kita nak pergi tengok Sepul. Ya, Sepul tak sihat. Sebenarnya plan ni dia yang plan nanya nak ke Imun tu. Tapi sebab tiba-tiba last minute dia tak dapat join, dia masuk hospital. So alang-alang kita orang dah buat ride macam ni. So kita akan tengok dia sekali lah. Ya, Sepul kan. So tadi untuk pergi kita lalu jalan highway. So kali ni untuk balik kita orang lalu jalan dalam. Sebab nak terus pergi ke hospital untuk tengok Sepul. Tadi kat highway aku saja try top speed. Habis lah 137 mati lah. Aku nak kejar lah. 18 di depan ni, tak apalah. 18 lah. 18 dia lagi, berdua kat depan ni. So yang paling jauh Razrik lah, sebab dia daripada PD kan. Agak kental juga lah, sebab dia gerak daripada PD sampai ke Tanjung Malim. And then tengok Sepul kejap, lepas tu dia nak terus balik ke PD. Siapa tak kenal Razrik kan, dia je yang kental. Pergi kerja pun jauh kan, siut tu. So and then Nasi Haris. Nasi Haris tak dapat join nak tengok Sepul sebab dia hal kan. So dia terus naik highway. So kat depan sekarang Hanif Todd. Hanif Todd. Haa, ada lah. Korang boleh cari dekat YouTube Hanif Todd. So ni R25 dia pakai Tune Boss lagi. Okay? Haa, memang gila lah. Memang laju lah motor dia.
Tadi dia follow Nasir Haris pun, dia bawa, dia hentam sampai 18. Tapi Nasir Haris lagi laju lah, dia pun tak boleh kejaran. Tapi dia dah maintain 18 kot tadi. So kita orang cruise ikut jalan dalam. So sekarang Tanjung Malim. Depan ni kita jumpa Kuala Kubu, Kuala Kubu Baru. And then jumpa Batang Kali, Batang Kali Serendah dan Rawang lah. So Rawang nanti kita akan jumpa Sepul lah. Sebenarnya Nasir Haris tadi dia tak decide pun nak join kita orang tau. Sebab dia ada petang dia ada hal. Dan tiba-tiba tadi dekat highway boleh selisih dengan dia kan. Bukan main laju lagi dia tadi kan. Lepas tu dah dia cakap dia nak join sekali. Jom ke rider. So kita ada Jack. And then kita ada Razrik. Last kali kita ada Jarib R25. Alright, so kali ni aku duduk belakang sekali. Sebab yang lead Hanif part. So aku minta dia lead. Sebab bagi peluang untuk aku duduk belakang pula kan. Aku pun nak rekod diorang juga tau. Serius, Jarib punya motor ni rendah kot. Dia dah rendahkan fork tu gila-gila. Amboi, laju masing-masing. So kita dah sampai Kuala Kubu Baharu. Weh, jauh aku kena tinggalkan dia orang. Anak tu laju betul dia orang ni. Weh, kedai Mantino. Oh, kedai Mantino. Oh tu. Ha. Dia ada kat sini kadang. Jom kona, jom kona, jom kona. Masing-masing. Hei. Layan. Oi, angin kuat ah. Hai, 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 hai. Okey, kita dah sampai Batang Kali. Yeay, sampai Serendah. So, kita orang dah sampai Serendah. And then motor Jarib tiba-tiba ada error 46 dekat dia punya motor. Suspect bateri. So Jarib tak dapat join tengok sepul kejap lagi. So dia terus gerak balik. Jarib dah risau motor dia. Okay Jarib tu. Ha? Sebab dia boleh start. Tapi dia belum gerak lah. Dia gerak. Lepas dia. Lah, ingat buat YP tadi. Tapi ni SS ah. Bukannya apa foto YP? Y100. Tapi ni SS kan. Ya, adik-adik ni. Foto ni rare wey. Siapa ada motor SS kan? SS2. Lepas tu kalau rebuild balik kan. Memang best. Retro. Motor retro. Motor lama. So, kita dah sampai area Rawang. Kita nak melawat Sepul. So, kita dah sampai hospital. Kita dah sampai hospital. Kita nak tengok Sepul. Sini, 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 sini. Sepul kat atas. Dia kat tingkat 4. Jom. Oh, kena tunduk. Sebab ada Razrik dengan Ali. Aku pun nak agak macam ni lah. Saya bagi telur je, surprise lah. Eh, berapa lah? 4 lah? 4-2-0 kan? Adik, lambai. Lambai cepat. So kita nak melawat Sepul. Mana dia? So bilik 420.
Okay, dah selesai tengok sampul. So, masing-masing pun dah nak balik. Ya, picture list. Gerak, jom. Gerak eh, pergi eh. Okay, Razik. Okay, wey, aku gerak balik eh. Okay, pergi eh. Jom. Jom ke, jom ke. Okay, you pergi eh. Balik terus eh. Haa, balik terus. Bisa ke, jom. Balik dulu eh. Jom. Aku on je. Aku terus. Tapi nak lepak minum tak balik. So, dah selesai tengok sepul. So, waktu untuk pulang. Weh, gerak dulu weh. You pergi. Alright. Masa tu pulang. Okay geng. Macam biasa, terima kasih kerana menonton video aku. Korang boleh komen, share, like video aku, right? Yang belum subscribe, korang boleh subscribe channel aku. Yang penting jangan lupa aku, Izwan Nohaza. Bye bye.